Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadin Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Bidayatul zuhdi min hunaka takunu la minal zahiri ilal batini. Bidayatul zuhdi, langkah awal dari kezuhudan, min hunaka dari situ, takunu la minal zahiri ilal batin, tidak dari zahir kepada batin. Idza safa sirru ta'adda safa'u ilal qalbi wan nafsi wal jawarihi. Ketika kejernihan, kebeningan sir, sir itu palung hati. Ketika palung hatimu bening, ta'adda safa ilal qalbi, beningnya sir itu akan akan beranjak kepada beningnya hati. Wan nafas dan jiwa, wal jawarih dan raga anggota badan, wal ma'kulat dan makanan-makanan yang kamu santap, wal malbus dan pakaian-pakaian yang kamu kenakan, wa ta'adda ila jami'i ahwalika dan akan terus menjalar, menular kepada seluruh situasi dan kondisimu. Awalnya kejernihan sir dulu, terus akan berkembang. Dan saling mempengaruhi antara perasaan, hati, pikiran, angan-angan, imajinasi, hayalan, dan sebagainya, itu semuanya terkonek sesungguhnya. Kalau salah satunya kena virus, itu bisa menular ke organ yang lainnya. Berawalnya dari mana? Dari pikiran dulu. Pikiran itu menjelma menjadi ucapan, betul? Dan ucapan menjelma menjadi perbuatan. Ketika perbuatan kamu lakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, dan seterusnya. Jadi makanya dari langkah awal dulu kita benahi. Memperbaikinya sama seperti kita memperbaiki kendaraan mobil yang mogok di tengah jalan. Jangan diacak, dibuka semuanya, karburatornya, mesinnya, klepnya, ngapain? Coba ditelusuri secara kronologis. Pertama dari bensin dulu. Ditelusuri coba, rotaknya jalan enggak? Coba dinyalakan, punya ketek-ketek-ketek-ketek rotak itu yang memompa menarik bensin. Kalau itu ngejalan, ya sudah cepat ganti rotak yang baru. Tapi rotak kadang-kadang mati karena macet, karena banyak kotoran-kotoran. Kadang-kadang kita enggak usah lagi, asas yang diketok-tok-tok-tok aja gitu, yang kotorannya lepas, dia jalan lagi kok. Itu. Udah, rotak ini, coba di karburatornya. Ya kan? Di filternya. Ternyata filternya sudah mampet. Filternya lancar, coba di karburatornya. Betul? Kemudian elektriknya dari kuilnya dulu. Kita buka, kita nyalakan. Ada setrumnya enggak?
lalu ke apa namanya businya dulu. Begitu satu persatu, jangan diacak dibongkar semua. Jadi organ tubuh kamu juga sama, itu mesin semuanya itu. Cara kerjanya ya sama. Jadi kalau kamu tidak ngerti cara kerja satu mesin, jangan coba-coba buka-buka dong. Dan kamu itu ngerasa pinter semua. Apalagi datangnya ke bengkel penipu. Dikerjain, ganti rotak, ternyata rotak lama juga. Ganti klaker, ternyata klaker lama juga, yang barunya disimpan sama dia. Sering terjadi enggak? Bengkel penipu tuh, kalau yang rusak rohani kamu, salah datang, datangnya ke dukun palsu. Paham. Akhirnya malah kamu disesatkan sama sekali. Ya, akhirnya diajak nyembelih ayam cemani segala macam. Minta menyanjin lagi, aduh 40 juta lagi harganya. Padahal mah di Panjunan tuh harganya 50 ribu padahal mah. Itu kira-kira maksudnya bahwa organ tubuh kita ini komponennya semuanya saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi. Salah satu organ kita kena virus, ya semuanya akan menjalar ke mana-mana. Wis paham? Awaluma yu'ammaru dakhilad dar. Itu merupakan persoalan yang pertama kali dimakmurkan, dibangun di dalam rumah. Wa idza kamulat imaratuha, kalau sudah selesai bangunannya, ukhrij ila imaratil bab, keluarlah dari bangunan pintu. Lakana zahirun bila batinin. Tidak ada sesuatu yang zahir tanpa batin. Ada zahir, ya ada batin. Lakanal khalqu bila khaliqin. Tidak mungkin ada makhluk kecuali ada tanpa khaliq. La kana babun bila dar. Tidak mungkin ada pintu kalau tidak ada. Tidak ada satu pintu kalau rumahnya tidak ada. Kalau rumahnya enggak ada, pintunya ada enggak? Jadi kapan ada pintu? Ya sudah di rumah. La kana quflun ala kharbatin. Dan tidak akan ada kunci di atas kehampaan, di atas kelapukan. Apa yang dikunci? Kalau pintunya enggak ada, apa yang mau dikunci? Kalau rumahnya enggak ada, bagaimana ada pintunya? Begitu kira-kira. Ya dunia bila akhirah, wahai dunia tanpa akhirah. Mana mungkin ada dunia tanpa akhirah. Ya khalqan bila khaliqin, wahai makhluk yang tanpa pencipta. Mana mungkin. Jami'u ma alatta fihi la yanfa'uka yawmal qiyamah. Apapun yang kamu lakukan tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat. Bal yadurruka, bahkan akan merugikan kamu sendiri. Hadzal mata alladzi ma'aka, kesenangan-kesenangan yang ada pada dirimu. La yubta'u minka,
tidak akan bisa dijual dari kamu. Artinya tidak bakal laku semuanya itu. Gunaka matauka arya wan nifak. Kesenangan-kesenangan di sana yang kau miliki adalah berupa ria, berupa carmuk. Apa carmuk tuh? Wan nifak dan hipokrisi. Wal ma'asi dan dosa-dosa. Wahia syai'un la yunfaku fi suqil akhirah. Itu semuanya adalah hal-hal yang tidak bisa dibelanjakan di hari akhirat. Tidak laku itu tuh. Enggak. Mata uang yang kamu bawa-bawa sampai ke akhirat, mata uang kepalsuan, mata uang hasil penggandaan. Iya. Mata uang yang tidak punya nomor seri, enggak payu di sana tuh. Nah, kalau uang enggak ada nomor serinya laku enggak? Enggak tuh. Kalau uangnya itu gambarnya luntur, laku enggak? Enggak juga. Iya, gitu. Carmuk. Itu. Ya, kamu selama ini merasa senang sih. Macam sahihil islama, luruskan islamu, benahi, didandani, diperbaiki islamu itu. Sumatanawal, lalu dipakai, bukan untuk tontonan, bukan untuk perhiasan, tapi dipakai, dimanfaatkan.